umum, ora umum. Halo guys, welcome back to Common Motor Vlog. Jangan lupa di like, comment, and subscribe video ini. Terima kasih udah nonton video ini ya. Kita sangat excited hari ini. You know why? Maybe today we have 700 subscriber, you know? Oh my lord. Hey man, what are you talking about? Yeah, I'm so sorry bro, because maybe I'm speaking English not good. Seriously, what the fuck are you doing? Udahlah ya. Terima kasih lo udah klik video ini untuk kalian ya kan. Barbar kali kawan ini ya. Barbar kali kawan ini ya. Mudah laganya pula awal ya kan. Oke, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam untuk kalian semua. Cuman, sehat kalian? Apa cerita? Maybe you have problem today. How are you today? You feel good? Good feel? You feel good? I feel good, you feel good. You and me feel good. Apa sih pak, apa sih? Apa coba yang gue bilang, ha? Hey boy, gini-gini awak ini bisa bahasa Inggris nih. Di Inggris pun lama, asal kalian tahu aja ya, dulu waktu di Inggris. Wah, kerja aku mantap di sana. Emang lo kerja apa bang di Inggris bang? Sales lah aku. Sales apa bang? Bangga pula sales. Sales ubat kurap ya kan? Dulu waktu Beckham berkurap pantatnya, siapa coba yang ngobati? Bukan aku lah, dokternya sendiri. Dulu Neymar di Brazil, panuan lehernya. Beli obat aku ya kan, seminggu makin parah. Udahlah, yang gak usah banyak bacot. Terima kasih udah klik video ini, jangan lupa ya. Yang baru gabung ya kan, silahkan di like ya. Di komen. Biar ada gitu hubungan kita ya kan, hubungan antara kawan gitu biar ada. Hubungan sesama makhluk hidup. Horabob! Ya, hari ini kira-kira kita bahas apa nih? Bahas apa? Seriously, what the fuck are you doing? So, today kita akan membahas soal beberapa tipe-tipe motovlog. Jadi ini channel motovlog ya kan? Channel motovlog itu banyak tipenya. Motovlog itu buah genre channel yang dibilang channel otomotif lagi itu. Kenapa? Kita nge-vlog di atas sebuah kendaraan roda. Macam mana ya? Susah dibilang ya. Roda 2. Ya, yeah, itu benar-benar. Ayo Pak, jalan terus Pak. Ayo saya duluan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, jadi kita nge-vlog sambil ngobrol, sambil ngomong-ngomong, ya kan? Jadi si motovlog ini ada macam-macam tipenya ya. Yang setahu aku aja nih gua setahu sama kalian, yang enggak tahu ngapain gua setahu ya kan. Orang aku enggak tahu kok, cuman enggak setahu. Bang. Gua kasih tahu ya, motovlog itu ada motovlog humor ada, motovlog receh ada, motovlog yang suka ketawa-ketawa, tengok yang aneh-aneh di jalan tuh ada, motovlog baik hati suka membantu ada, motovlog yang bucin ada, motovlog yang hobinya tuh cari-cari dedek-dedek gemes ada, motovlog yang hobinya gombal-gombalin cewek ada, motovlog yang serius ada juga, motovlog yang misalnya kayak motovlog touring ada, motovlog berwisata kayak awak Kamaru ada, motovlog apa lagi yang hobinya tuh nge-review-review motor gitu. Anjay. Apa ya, wawasannya tentang otomotif tuh luas. Ada motovlog kayak gitu. Terus ada juga motovlog-motovlog yang hobinya San Mori. Tuh San Mori terus tuh, bawaannya San Mori ya kan. Ada juga pagi San Mori, siang San Mori, malam San Mori, subuh San Mori, enggak tidur. Malam-malam matanya bengkak ya kan, banyak San Mori. San Mori aja bawaannya. Maruk apa-apa tuh. Satu lagi. Motovlog settingan. Motovlog settingan ada juga, jangan salah kalian, ada, bukan cuma seleb yang hobi settingan. Motovlog ada juga settingan, ada motovlog drama, ya kan? Motovlog banyak kalian nonton drama Korea, itulah itu. Makanya kerjaan settingan, jatuh settingan, berserak settingan, makan settingan, hubungannya pun settingan, ya kan? Itu dia, ada. Pokoknya motor-motor vlog berantem settingan tuh ada juga. Karena kalau nggak settingan dia nggak naik nama dia. Harus settingan. Waduh, ngeri bos. Motor vlog yang real-real aja ada juga. Ini awak Kamaru real-real aja. Jadi itu tadi motor vlog itu macam-macam. Mungkin ada orang bertanya kan. Bang, kenapa sih bang?
channel motovlogmu nggak pernah review. Mungkin kalian berpikir seperti itu kan, karena memang nggak kesana gitu kita channelnya. Jadi Wakamaru nih suka aja jalan, berwisata, lihat orang, ngereceh-ngerecehin orang gitu. Jadi kalau di review-review itu pemahaman aku masih kurang, masih junior kali aku di motovlog nih. Ya mungkin itu ya yang bisa aku bilang soal tipe-tipe kalau motovlog yang perlu kalian ketahui ya. Walaupun tidak bermanfaat, it's okay, no problem, santuy. Intinya terima kasih buat para sahabat yang udah join di sini. Enjoy, welcome to the club. Ya, beginilah Wakamaru. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, okay? Satu lagi. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke, okay? Bye-bye.